الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشيرا ونذيرا، صلاة وسلاما عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين. Baik, ya, setiap Rabu malam kita insya Allah akan melanjutkan atau memulai agenda majelis dengan majelis tafsir Al-Quran. Ini salah satu majelis yang memang kami canangkan ya untuk meningkat ya upgrading keilmuan kalian, sehingga setelah kalian melewati masa tahsin, masa tajwid, belajar tahfidz, nah, sekarang ditingkatkan dalam belajar Quran itu dengan tafsir ya. Dengan harapan ketika kalian belajar tafsir ini, kalian tidak sekedar menghafal, tetapi kalian bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan ya, pada orang-orang sekitar kita. Dan itulah tujuan Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan untuk apa? Liyatadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi, untuk direnungi, dipahami, dan implikasi dari tadabbur dalam mengamalkan. Waliyatadzakkara ulul albab. Saling tadabbur untuk tadakkar, untuk saling mengingat pada kebaikan dan menjauhi dari kemaksiatan dan keburukan itu. Dan yang kami pilih tafsir Yunus 30 karena ini surat yang sangat populer. Ya, sebagai tingkat mubtadi'in dalam pelajaran tafsir ya, minimal sekali Al-Fatihah dan Yunus 30 atau Juz Zaam. Ya, Juz Zaam. Ya, ini insya Allah dibagi-bagi ya. Jadi kemarin kalau dapat kabar dari Kiai Guntur Fajri, beliau sudah sampai ayat 16 ya, betul ya. Ayat 16 ya, betul. Betul enggak? Betul, Ustaz. Okay. Ya. Dan ayat serta tafsir ini bagusnya adalah dia itu tafsirnya itu tafsir per tema. Ya, jadi ini bisa menjadi menjadi apa ya? Gambaran buat teman-teman ketika memotong bacaan-bacaan Quran yang suratnya panjang. Nah, itu ada gambarannya dengan salah satunya dari ayat tafsir. Ya. Jadi ada kitab-kitab tafsir yang dia tidak bertema, ada yang bertema. Nah, yang bertema ini salah satunya ayat tafsir. Begitu pula kalau tafsir klasik kayak tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau Ibnu Katsir lebih jadi sedikit ya, tema-tema kecil. Kalau ayat tafsir ini tema-tema besar. Kok kenapa potongan pertama kemarin 16 ayat? Nanti potongan yang berikut ini ayat 17 sampai 30. Ya kan? Kenapa enggak pakai patokan per halaman? Ya. Teman-teman mungkin di sini kalau dalam tahfidz hafalnya per halaman atau per setengah halaman. Ya. Dalam tahfidz oke lah enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam memotong ya bacaan Al-Qur'an ya, atau misalnya lagi ya sedang memotong apa lagi dalam rangka taklim, asalnya kita memotong ayat Quran itu dengan tema. Bagaimana cara tahu temanya? Kita dari tafsir ya, mufassirin ya, dari bagaimana alur ceritanya yang mereka lebih tahu pemotongannya. Dan pemotongannya sangat bagus. Ya, pemotongan di dalam penambahannya sangat bagus. Jadi maksudnya begini, kalau misalnya kalian, teman mungkin laki-laki jadi imam sholat, ya, terus kalian pengen bacaan nabak, tapi nggak habis ya, dalam sholat misalnya. Mungkin karena jamaahnya orang-orang tua yang banyak. Nah, salah satu referensinya gimana cara motong yang baik ya adalah pakai acuan dari kitab-kitab tafsir.
Jadi jangan sembarangan ya, kadang-kadang ada sebagian imam itu baca Quran itu satu surat yang panjang dipotong-potong, tapi potongannya nggak pas gitu loh. Misal ya, saya contohkan misalnya. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azhim alladzi hum fihi yakhtalifun kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamun alam naj'alil arda mihada. Allahu akbar. Niatnya dia pengen motong ambil ayat sebagian untuk meringankan jamaah, itu bagus. Cuman di dalam jamaah selain kita memperhatikan kondisi jamaah, kita juga mesti memperhatikan Quran. Ini nyambung dengan pelajaran kita di Atibian ya. Jadi kalau motong ayat itu jangan sembarangan. Kalau kita berhenti di alam naj'alil arda mihada, maknanya itu masih nanggung. Ya wal jibala autada wa khalaqnakum azwajin, itu masih maktub-maktub semua itu. Nah, jadi gimana kita cara tahu per tema itu dari boleh lah mungkin dari mushaf terjemahan sama banyak yang ada per tema itu dari kitab tafsir. Nah, salah satunya saya tafsir ini bagusnya adalah dia per tema. Jadi kita nanti baca Quran itu sekarang jangan patokan per halaman lagi kalau bisa. Jadi per tema. Jadi bacanya baik itu dalam tadarus sendiri atau dalam tahfidz itu kalau bisa jangan patokan per halaman, per juz termasuk ya atau per 10 ayat karena belum tentu temanya sudah sempurna. Kita diinginkan dari dalam Quran itu apa? Kita baca Quran dengan tema yang sempurna. Gitu, ya, jadi itu sedikit intermezzo ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ke ayat 17 ya. Nah, saya minta ini bagi-bagi ya. Yang baca ayatnya Ikhwan, nanti yang baca kalau nanti saya metodenya untuk syarhul kalimat saya baca sendiri. Dan saya bacanya sardan. Saya baca cepat, artinya tidak semuanya saya baca semua, nanti yang penting-penting. Terus setelah itu nanti hidayatul ayat, memang yang paling penting ya, yang paling utama di dalam tafsir. Ini adalah hidayatul ayat, itu makna kandungannya, petunjuk apa yang kita bisa dapat dari tafsir ini. Jadi nanti yang baca hidayatul ayat itu akhwat, nanti yang baca ayatnya ikhwan, atau bisa ditukar. Oke, sekarang siapa yang mau baca? Fastabiqul khairat. Mani lagi saya prok. Saya pengen baca ayatnya. Ayat 17 sampai 30. Apa polu? Yang Ikhwan, ya. Silakan Ikhwan. Halo, siapa? Saya rasa mau mesti ditunjuk dulu sih. Baca Quran kok. Pahalanya besar loh. Karena boleh. Ya, boleh, silakan. Kalau bisa dibuka videonya biar kelihatan. Gantengnya biar kelihatan. Jadi baca kan suara yang merdu, wajahnya tampan, Masya Allah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت متصل وفتحت السماء فكانت فتحركا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحسن بارك الله فيك. Sekarang saya akan mensyarah sedikit ya dari makna mufradatnya dan terjemahannya secara umum. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Jadi ayat ini melanjutkan tema sebelumnya, itu tentang apa? Tentang pertanyaan orang-orang musyrikin Mekah, ya.
terkait hari kiamat. Asbabun nuzul dari surat An-Naba ini, utamanya dari ayat 1 yang amma yatasaal, itu asbabun nuzulnya adalah ada orang musyrik ya di kota Mekah ketika mendengar diutusnya Rasulullah SAW sebagai seorang rasul, mendapat wahyu segala macam, mereka menanyakan salah satu masalah kepada beliau tentang masalah kiamat. Kenapa orang musyrik menanyai masalah kiamat? Karena akidah tentang adanya kebangkitan, akidah tentang adanya kiamat, akidah tentang adanya hari pembalasan itu sudah diyakini oleh agama-agama samawi sebelumnya, yaitu dari Yahudi dan Nasrani. Nah, orang-orang musyrik ini sebenarnya dia taubih, ya, dia ingin ingin mengejek, ya. Tetapi di samping ejekan itu ternyata Allah Subhanahu Wa Taala malah dini dia. Ya, jadi orang musyrik ini walaupun dia tidak mengakui, nanti ujung-ujung nggak mengakui Rasul, ya, sebagian besar mereka, walaupun sebagian kecil nanti juga akan beriman pada Rasulullah SAW. Tapi mereka sudah tahu ada akidah yang diyakini oleh agama samawi, yaitu dari Yahudi, Nasrani, dan kita di Islam, ya, tentang adanya kebangkitan, hari kebangkitan. Karena akidah orang-orang musyrik, baik itu paganisme, dinamisme, ya, sampai sekarang mungkin orang-orang Hindu, Buddha, ya kan, ya, mereka termasuk musyrik. Ya. Beda kalau ahli kitab, ya, ahli kitab itu memang mereka termasuk kategori musyrik. Tapi mereka kategori musyriknya tidak seperti musyriknya orang-orang Hindu dan Buddha. Orang-orang Hindu dan Buddha, orang-orang paganisme, dinamisme, dan segala macam, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan itu. Nah, salah satu sebabnya seperti itu, makanya diterangkan Allah SWT di ayat 19 itu tentang Nilo, balasan Nilo, gambaran tentang bagaimana kiamat terjadi, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah itu bisa nantinya di kiamat bisa dihabiskan dalam begitu saja. Nah, setelah Allah menerangkan itu semua di ayat 19 tentang ciptaan-ciptaan Allah di bumi, ayat 17 sampai 30 ini menerangkan tentang gambaran ketika kiamat hingga di padang mahsyar. Ya, dari kiamat hingga padang mahsyar. Kita sebagai seorang muslim mesti meyakini ada empat alam yang kita lalui. Pertama ada alam rahim. Ya, alam rahim. Ya, kita dulu sebelum adanya kita di muka bumi ini, kita semuanya ada dari mana? Dari ibu kita. Ya kan? Kita ada di alam rahim. Lalu kedua, kita ada di alam dunia. Yang kita hidup sekarang ini. Yang kita Allah SWT, Pemalah hayatu dunia illa la'ibu walaku. Kehidupan dunia ini hanyalah sedagura dan permainan saja. Ya, kita hanya singgah. Ya, kita hanya singgah. Mau kita hidup 100 tahun, mau kita hidup 1000 tahun, tetap saja itu namanya adalah singgahan. Sehingga kita tidak perlu, tidak perlu bersusah payah untuk mencari keuntungan dunia yang tidak akan ada manfaatnya di akhirat. Maka jadikan dunia ini sebagai bekal kita, mazra'atun lil akhirah, sebagai tempat bercocok tanam kita kelak di akhirat. Yang ketiga adalah alam kubur. Alam kubur. Sebagai seorang muslim, dan muslim yakini, di alam kubur nanti kita akan bertemu dengan malaikat. Malaikat siapa coba? Coba tanya. Irfan Aziz, di alam kubur kita ketemu malaikat siapa? Nggak, Ustaz. Malaikat yang menanyai di kita nanti, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu, mereka itu betul. Mungkar nakir, Ustaz. Ahsan. Ya, malaikat mungkar nakir. Kita mesti meyakini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwasanya kita nanti di alam kubur, kita akan mengalami hal itu. Sehingga kita sebagai seorang muslim, ketika kita wafat kelak, tidak begitu saja kita hilang. Tidak begitu saja kita tidak ditanya-tanya, kita tidak dibalas amal perbuatan kita, tidak. Ya, sebagaimana keyakinan para orang musyrikin yang mengatakan, ya udah kalau kita sudah mati ya sudah. Nanti roh kita bisa bertemu dengan roh kita bisa bertemu dengan dunia kenikmatan yang dibayangi hanya dunia kenikmatan saja. Padahal di alam kubur kita bisa dapat azab dan juga bisa dapat nikmat. Kita mesti yakin. Ketiga adalah alam barzah. Yang keempat adalah alam barzah. Nah, ini empat alam yang kita mesti yakini sebagai seorang muslim.
bahwasanya empat alam ini yang kita lalui. Sekarang kita masih di alam kedua nih, di alam dua dunia. Apa yang kita sudah persiapkan nanti itu di alam kubur? Dan apa yang mesti kita sifati di alam barzah? Nah, inilah Allah cerita. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumal fasli yaitu hari pemisah. Kenapa dinamakan yaumal fasli itu? Saya nama lain dari nama kiamat. Jadi kiamat itu macam-macam, ada yaumul fasli, hari memisahkan apa? Yaumul fasli bainal khalaiq. Yaitu memisahkan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yujza kullu mri'in bima kasab. Untuk membalas setiap orang atas perbuatan mereka. Karena nanti akan berbeda. Kalau orang berbuat baik, orang yang di dunianya apa sangat konsisten dengan kebaikan dia, atau kebaikannya mayoritas dalam kehidupan dunianya, maka dia insya Allah akan mendapatkan balasan kebaikan. Adapun orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang zindiq, atau orang-orang muslim yang banyak berbuat dosa, orang fajir, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengannya, itu balasan keburukan. Jadi fasl yaitu adalah memisahkan. Jadi yaumul kiamah ini adalah hari memisahkan kita nanti kelak. Terjadi kiamat, tiada yaumul hisab, ada hari perhitungan, ada yaumul haqqah. Istilah yang haqqah itu hari kebenaran, bahwasanya kiamat itu hak benar-benar terjadi. Ada al-qari'ah, guncangan yang sangat dahsyat. Ini yaumul fasli kana miqata, sesungguhnya hari yang memisahkan tersebut telah ditentukan waktu. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Gimana terjadinya kiamat itu? Yaitu ketika ditiupkan sangkakala. Fata'tuna afwaja. Maka manusia akan datang berbondong-bondong. Pada hari kiamat. Dan kiamat itu teman-teman ya, kiamat itu akan dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat banyak dosa, orang fajir, orang fasik. Gimana orang-orang yang mukmin? Orang-orang berbuat baik kan, insya Allah tidak akan mengalami. Kalau kita pengen tahu kerasnya atau begitu ngerinya kiamat, kita baca surat Takwir. Ya Takwir ada kita isyam sohwir ketika matahari digulung. Bayangin saja, antum gulung tisu, bayangin tisu itu adalah matahari digulung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idzan nujumun kadarat, ketika bintang berjatuhan berserakan. Kita nggak bisa bayangin kan bagaimana. Tapi insya Allah kita sebagai seorang mukmin, karena dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW dikatakan, nanti menjelang hari kiamat itu ada angin. Angin yang lembut yang akan membinasakan. Mewafatkan orang-orang yang mukmin walaupun dia masih mempunyai iman seberat biji dzarrah. Jadi orang-orang mukmin, insya Allah kita semua termasuk ya, gak akan merasakan ngerinya kiamat itu. Karena kiamat itu nanti akan ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mengkafir, orang-orang yang musyrik. Karena sesuatu tanda kiamat apa nanti? Tanda kiamat apa? Adalah nanti huruf-huruf Al-Quran itu akan hilang dari mushaf-mushaf. Lalu nanti ada muncul dababah, binatang melata dari permukaan bumi. Wallah alam, saya nggak kebayang gimana binatang besar. Lalu nanti ada muncul Ya'juj Ma'juj. Dan segala macam ada tanda kiamat besar maupun kecil. Kalau yang kecil, ya, dan besar, ya, semoga kita nggak mendapatkan itu. Karena orang-orang mukmin, insya Allah, tadi yang sebagaimana saya bilang, akan Allah binasakan sebelum titik kiamat yang besar seperti itu. Karena kiamat adalah permulaan kita nanti menuju yaumil hisab, menuju alam barzah. Nanti gimana kita nanti situ di persidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah SWT muwaffaqkan kita di atas keimanan. Ya mayun fakhufisu rifatatuna akwan. Itu ketika hari ditiup sangkakala, maka mereka datang dengan berbondong-bondong. Siapa malaikat yang meniup sangkakala? Rafli, siapa? Israfil. Ya, harus apa nama malaikat ya? Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukakanlah pintu langit. Jadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala, gak kebayang ya gimana sangkakalanya Israfil ya, kalau kita cek ke Syekh Google ya, tebak Google kan ada tuh gambaran sangkakalanya malaikat Israfil segede langit dan bumi. Ah, Allah alam, tapi memang besar ya, dan memang tiupan itu tidak tiupan seperti trompet tahun baru atau trompet-trompet di dunia, enggak. Ya, trompetnya benar-benar menggelegarkan hati, menggelegarkan telinga kita sehingga kalau mendengar itu langsung
benar-benar apa merasakan dentuman yang keras dari bumi tersebut. Setelah ditiupkan sangkakala, manusia datang berbondong-bondong ke alam barzah tersebut. Lepas di hadis sama ubahkan abuab. Jadi maaf. Setelah ditiup sangkakala, maka dia bukakan pintu langit. Lepas di hadis sama, jadi langit dibuka pakai anat abuab. Di langit itu ada pintu-pintu. Ya, pintu-pintu. Dalam keyakinan kita juga termasuk kita meyakini ada sabak asama walatin tibako. Jadi langit itu punya 7 lapis, ya kan? Nanti yang paling tinggi itu arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di bawah arsy itu ada surga dan neraka dan segala macam. Nanti kita seperti itu prosesnya nanti kita setelah ditiupkan sangkakala kita akan berbondong-bondong menuju ke pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala pada mahsyar. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan kalau ini salah satu proses kiamat juga. Ketika kiamat itu apa? Gunung itu disuyirat, itu digerakkan, dihorikan. Jadi gunung itu yang tadinya tertancap, kalau kita bilang sebagai paku bumi, gunung itu tiba-tiba sama Allah diangkat, terus digerak-gerakkan, fakanat saroba, seakan-akan itu fata morgana. Kalau fata morgana itu apa? Kalau kita di padang pasir, melihat ada apa namanya danau dari kejauhan, tapi pas dideketin nggak ada. Kayak ilusi gitu ya, ilusi. Jadi seakan-akan gunung itu ketika fajar kiamat itu diangkat sama Allah, seakan-akan dia bergerak. Nah, itu gambaran dari darinya kiamat. Lalu setelah itu Allah ceritakan tentang surga dan neraka. Nah, tapi yang Allah ceritakan dulu di ayat ini adalah neraka dulu. Inna jahannama kanat mirsada liqadina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu adalah kanat mirsada. Mirsada itu dari kata rasada, ya tempat kembali, tempat mengintai. Ya, jahannam untuk siapa? Kalau di situ ditafsirnya jahannam itu rasidatul lahum wa mursidatul lil zalimin murji'an yarji'una ilaiha. Jadi jahannam itu sebagai tempat pengintai sekaligus tempat kembali bagi orang-orang yang siapa? Lil qalina ma'aba. Itu orang-orang qalin. Qalin itu dari kata qalo. Itu orang-orang yang melampaui batas. Di sini termasuk orang kafir, orang musyrik. Termasuk orang-orang muslim yang berbuat dosa, yang berbuat dosa. Ya. Walaupun dosa mereka nanti kan bertingkat-tingkat, ada yang banyak, ada yang sedang. Itna jahannam kanat mirsada liqadina ma'aba. Jadi jahannam itu sudah Allah persiapkan sebagai tempat yang mengintai orang-orang yang qadin ini sebagai tempat kembali mereka. La bifina fiha ahqaba. Mereka menetap di dalam jahannam itu ahqaba, yaitu selama-lamanya. Ahqaba maknanya duhuran. Ya, jadi selama-lamanya. Nah, tapi ini mesti dirinci ya bahwasannya. Tadi saya bilang, ya, yang masuk neraka itu bukannya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, bukan orang munafik, tapi juga orang-orang muslim yang berbuat dosa. Apalagi dosa-dosa besar seperti zina, seperti apa namanya, seperti apa membunuh, ya, dan segala macam dosa-dosa besar. Asabul mubiqat dalam hal itu, berbuat durhaka kepada orang tua, dan segala macam. Mereka akan dapat siksa itu. Kalau di ayat ini, labi fina fiha ahqaba, mereka akan tetap tinggal di jahanam itu selama-lamanya. Itu keumuman. Artinya, nanti ada korinah lain yang mengatakan bahwasannya orang-orang mukmin mereka tidak akan kekal di neraka. Karena yang membuat kekal di neraka itu satu dosa, itu apa? Syirik. Dalilnya surat An-Nisa ayat 48 dan 119. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seluruh dosa la yaghfiru ayyushraka bihi. Inna allaha la yaghfiru sesungguhnya inna allaha la yaghfiru maaf saya lupa. Inna allaha la yaghfiru. Intinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali dia bertobat sebelum wafatnya. Ya, jadi di situ ada penjelasan di ayat An-Nisa ayat 119 dan 48. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang muslim dia berbuat syirik sampai wafat dan tidak taubat, maka dia jelas masuk kategori khalidina fiha abada atau labithina fiha ahqaba. Tapi kalau dia sempat bertaubat, ya, maka dia masih bisa diterima. Dalilnya apa? Karena nanti ada juga pendapat para mufassirin yang menyatakan kalau dia berbuat syirik walaupun dia taubat sebelum wafatnya, dia nggak diampuni.
Ya, tapi pendapat mufassirin lain mengatakan diampuni. Dalilnya banyak. Dalilnya adalah bagaimana banyaknya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya syirik dan mereka bertaubat sebelum wafat, mereka diterima taubatnya. Umar bin Khattab, ya, Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan yang di Fathu Makkah baru masuk Islam, ya kan? Mereka semua betul-betul adalah tokoh-tokoh musyrikin di zaman jahiliyah, tapi mereka diampuni dosanya karena mereka bertaubat sebelum wafat. Yang jadi masalah ini kalau dia wafat, dia muslim, tapi dia berbuat syirik sebelum wafatnya, dan dia nggak tobat sampai akhir wafatnya, maka ini yang nggak diampuni. Nah, seperti itu. Jadi di sini mesti dirinci, yang ahqaba, atau yang duhuran, yang selama-lamanya ini, jelasnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, gitu. Ada orang-orang muslim yang mempunyai dosa yang tidak sampai taraf syirik, ya, dia berbuat zina atau berbuat lainnya, ya. Nah, tidak ada rahmat Allah Subhanahu yang akan turun. Seperti itu, bisa Allah ampuni, bisa juga Allah akan siksa dulu, baru Allah segera masukin ke surga. La yadhuquna fiha bardaw wa la syaraban. Di dalam jahanam itu, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala kalian kita jadi neraka jahanam. La yadhuquna fiha bardaw wa la syaraban. Mereka di dalam jahanam itu tidak merasakan bardan. Bardan ini sebenarnya arti dingin, ya, secara luar. Tetapi dalam tafsir lain, ya, masuk di Aisyar ini disebutkan bardan itu maknanya naum. Terkadang orang Arab itu menyebut tidur, ya, naum itu dengan bardan. Jadi situ maksudnya bukan dingin. Jadi di dalam apa namanya, di dalam neraka itu mereka tidak merasakan tidur dan juga tidak merasakan minum. Ya karena disiksa. Di neraka antum ngapain? Ya disiksa, ya, oleh malaikat Malik, ya kan, ada malaikat-malaikat menjaga di ada juga malaikat Az-Zabaniyah, jahanam segala macam menyiksa kalian, enggak akan mungkin kalian enggak akan mungkin kalian bisa tidur dan juga minum kecuali kata Allah Subhanahu wa taala illa hamima wa wasaq. Allahu Akbar. Kecuali kalian minumnya dengan hamima wa wasaq. Ya, hamim. Nah, kalau hamim, ya, itu sama wasaq itu air nanah. Jadi air nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dinamakan wasaq ini termasuk dalam qiraah lain dinamakan wasaq dengan tanpa tasydid. Sebab kalau di dalam bacaan hafs dengan wasaq dengan sin. Sama maknanya yaitu seperti cairan nanah yang mendidih, ya, bekas dari siksaan para penghuni neraka. Jadi minumnya tuh para penghuni neraka tuh apa? Minum air nanah. Jaza au wifaq. Itu sebagai balasan yang setimpal kepada mereka, ya. Perbuatan apa yang tidak pantas? Perbuatan apa yang pantas dilakukan oleh manusia terhadap Tuhannya ketika Tuhan mereka dia memberikan mereka nikmat, memberikan mereka kelapangan rezeki, tapi mereka malah berbuat kekufuran. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ini balasan. Ya, Allah sudah kasih mereka tidur di dunia sepanjang waktu, sepanjang tahun. Allah kasih mereka minuman yang lezat-lezat yang dingin-dingin dunia. Makanya kita kenal namanya istilah istidraj. Istidraj apa? Penguluran azab kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Kadang kita lihat orang-orang kafir. Kadang kita lihat orang-orang munafik. Kadang kita orang-orang fasik. Mereka diberikan kelapangan rezeki. Mereka diberikan apa namanya, keluasan rezeki. Seakan-akan mereka nggak ada apa ya, rezekinya itu tujuh turunan gitulah kalau bahasa kita. Atau kita misalnya orang-orang zalim, mereka diberikan kelapangan di dalam diri mereka. Tapi ingat, sesungguhnya justru itu siksaan bagi Allah, dari Allah kepada mereka di dunia. Karena mereka sejatinya merasakan kenikmatan itu tanpa dasar keimanan dan ketakwaan. Dan karena mereka tidak melakukan itu dengan atas dasar keimanan ketakwaan, ya balasannya ini. La yadhuquna fiha bardaw wa la syaraba. Karena mereka sudah Allah kasih tidur di dunia. Karena mereka sudah Allah kasih minuman di dunia. Silakan minum dingin banyak-banyak. Silakan minum segar banyak-banyak di dunia. Silakan Anda tidur sepulas-pulas di dunia. Di tengah kemaksiatan yang kalian lakukan, di tengah kekufuran yang kalian lakukan. Tapi ingat, di neraka la yadhuquna fiha bardaw wa la syaraba illa hamima wa wasaq. Kecuali dari apa? Air nanah. Ya, hamim itu yang saya tahu juga
masuk sungai, sungai ya kalau asal sungai di apa sungai di neraka juga sama dari cairan mendidih apa dari air air apa air cairan dari tubuh penghuni neraka yang mendidih, yang apa yang bekas dari mereka terus mengalir jadi sungai dari. Jadi itu minuman di neraka seperti itu. Ada yang mau seperti itu? Ya Allah ma'ina na'udhu bika minal adzab. Jazaa'u wifaqo sebagai balasan yang setimpal balik bagi mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa mereka dibalas seperti itu sih? Karena sesungguhnya mereka kanu ya fil maudhi. Ya past tense. Mereka tuh dahulu la yarjuna hisaba. Mereka enggak mengharapkan adanya yaumul hisab. Mereka enggak percaya tentang adanya yaumul hisab. Mereka beramal ini masyitum, masyina. Mereka beramal itu fa'malu masyitum. Mereka beramal di dunia itu dengan kemauan mereka, sena dewe. Mereka enggak mikir perbuatan mereka yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu nasihat Luqman al-Hakim pada anaknya di dalam yang diabadikan di dalam surah Al-Furqan, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bi rabbih innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya amal sekecil apapun, ya, bahkan sebesar biji atom pun, atom itu kan satuan terkecil ya di dalam dunia. Baik kamu lakukan di dalam di lapangan terbesar ataupun di dalam bumi sekalipun, ya tidak Allah, apa yang akan datangkan di tempat yang paling terpencil ataupun di tempat yang paling luas, Allah akan datangkan. Inna Allah latifun khabir. Allah lembut, tapi Allah juga tahu kemampuan perbuatan itu. Ini kan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, ada orang kafir tidak mempercayai itu. Yang mereka beramal saja. Mereka hanya tahu adanya surga keabadian. Mereka hanya yakin adanya, ya udah kalau kita beramal dunia dengan bahagia, kelak kita juga akan dibahagiakan. Saya pernah mempelajari salah satu kajian Mesir kuno ya. Ya karena dulu pernah kajian Timur Tengah, ya sekarang juga masih. Saya pernah meneliti pemahaman ya atau keyakinan orang-orang Mesir kuno. Mesir kuno itu di zaman-zaman Fir'aun ya, zaman-zaman Fir'aun. Fir'aun itu gelar, ya, raja-raja banyak. Keyakinan orang-orang Mesir kuno pada zaman Nabi Musa termasuk pada zaman Nabi Yusuf. Keyakinan mereka keyakinan paganisme, paganisme ya mereka meyakini dewa-dewa, dewa Osiris, dewa Ra, dewa Amun. Ya. Ini syirik lah mereka mengadakan sesuatu bagi Allah. Keyakinan mereka, mereka meyakini maka ada kebangkitan, tapi versi mereka berbeda. Bagi mereka, kenapa mayat-mayat Mesir kuno itu, para Fir'aun itu, para Ramses itu, dimumi, ya, lalu diawetkan, ditaruh di piramid. Ya. Karena mereka meyakini, karena nanti mereka kelak setelah wafat, karena mereka sudah berbahagia di dunia, mereka kelak akan mendapatkan dunia keabadian. Misalnya, Islam mereka dunia keabadian. Di piramid sana. Mereka setelah wafat dimumikan untuk mendapatkan kebahagiaan di sana. Karena mereka sebagai seorang raja, mereka mendapatkan kenikmatan dunia, maka mereka nanti di dunia keabadian versi mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang serupa bahkan lebih. Nah, ini kan keyakinan yang batil ya. Yang batil. Mereka aja nggak beriman sama Allah, menyembah patung, menyembah dewa, pun mereka bisa dengar. Nah, ini termasuk golongan yang sebenarnya mereka innahum la ya innahum kanu lah ya berjuna hisab, mereka sebenarnya emang nggak apa ya, nggak pernah mikir masalah hisab. Mereka nggak pernah mikir amal mereka dihitung nggak sama Allah. Mereka mungkin meyakini ada kebangkitan, tapi mereka belum tentu meyakini ada al hisab. Ini nanti masuk di dalam hidayatul ayat tuh ada takrir akidatul bakti wa jaza. Ini membedakan akidah umat Islam dengan akidah orang kufar. Jadi kita yakin, kita beramal sekecil apapun, dunia ini pasti akan dihisab, akan dihitung Allah SWT. Sebab kedua, kenapa mereka masuk jahanam? Jadi, innahum kanu la yarjuna hisab. Alasan pertama. Jadi Allah SWT itu, Allah itu argumentatif, gitu lah. Ketika Allah memberikan, kalau saya bilang, inna jahanam makanat mirsada, lukhoi, lama'aba, labibina, fiha, orta. Ini kalimat deklaratif. Nyataan Allah SWT. Terus ada argumentatifnya. Apa alasannya? Innahum kanu la yarjuna hisab. Pertama, karena mereka enggak mengharapkan baikul hisab. Yang kedua, kadzabu bi ayatina kidzab. Dan mereka mendustakan
ayat-ayat Allah dalam kitab. Dalam bahasa Arab, berbeda nahu kan ini masuk ke tauqif. Tauqif ya, tauqif lafzi. Wakadzabu bi ayatina kitab. Mereka mendustakan Allah dengan sebenarnya dusta. Nah, kita lihat ini contoh Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Jahal wa akhwatuha. Bagaimana mereka di Mekah ketika melihat dakwah Rasulullah SAW, wakadzabu bi ayatina kitab. Ya, sampai puncak dari mendustakan Allah Rasulullah SAW itu apa? Pernah suatu saat Rasulullah SAW sholat di Ka'bah, sedang sujud, dilempari tai ontang pada Abu Jahal laknatullah alaih. Sampai segitunya. Ya. Kita sebagai seorang muslim yang mungkin sedang berdakwah gitu kan, punya antum yang masih punya jabatan dakwah di kampus, pernah nggak antum lagi dakwah di disiram tai ontang? Kayaknya belum pernah ya. Itulah tingkatan kesabaran Rasulullah SAW. Ya, sementara bagi orang-orang kafir, ketika mereka melakukan itu, mereka bagi mereka biasa aja. Jadi, tapi karena kenapa? Karena mereka bisa berbuat seperti itu. Lagi-lagi karena mereka nggak mengikuti yakin adanya umur hisab. Apa sih kalau kita beramal dunia dihitung-hitung sama Allah? Allah itu siapa? Kalau mereka aja nggak tahu Allah, gitu kan? Nah ini pentingnya kita belajar akidah. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Nah ini penegasan dari Allah SWT. Dan setiap segala sesuatu syai'in itu menunjukkan nakirah ya dulu ala syai'in umum, menunjukkan sesuatu yang umum ya, ghairi muayyan. Kalau kullus ya, kalau misalnya pakai asy-syai' berarti ma'rifat. Kalau syai'in berarti semua apapun, semua amal kita yang kecil yang besar yang tersembunyi yang terang-terang. Ahsaynahu kita, kami hitung ya dalam perhitungan yang jeli. Jadi langsung kita itu catatan amal kita nanti kelak akan ditampilkan di ya, yang mulai hisab ya. Lihat ya, misalnya hari ini hari apa? Hari Rabu malam, Rafli, Irfan Aziz, segala macam yang hadir sini sedang mengikuti kajian tafsir. Ya kan? Begini jadi amal kebaikan dimasukin ke amal kebaikan. Nanti ada juga yang apa yang jadi di amal keburukan misalnya si Fulan. Ya, kalau di sini insya Allah antum berbuat baik semua. Fulan pada hari ini kisah ini berbohong, mencuri, masuk ke catatan golongan kiri. Makanya di Al-Haqqa itu ada fa'amma man utiya kitabahu biyamini dan wa'amma man utiya kitabahu bishimali. Nah, kita pengen masuk ke mana? Golongan yang diberikan kita, jalan kita dari golongan kanan atau golongan kiri. Nah, gitu. Fadhuku falan nazidakum, illa adab. Maka kata Allah, rasakan. Fadhuku, rasakan kamu. Falan nazidakum illa adab. Maka kami tidak akan tambah wadah kalau kecuali adab. Kecuali adab. Oke, kita coba lihat itu tadi syarahnya udah saya ini ya. Jadi nggak perlu dibaca semua. Langsung ke hidayatul ayat. Hidayatul ayat. Ya, coba akhwat saya minta tolong baca hidayatul ayat. Oh, di situ tadi saya ada penjelasannya. Hamiman wa huwal ma'ul haram. Di situ tadi ada. Jadi hamiman itu adalah air panas ya, artinya air sungai yang panas ya, sungai panas di neraka. Jadi minumannya kalau nggak air panas ya, air panasnya bukan air panas kopi kita ya, atau minum teh gitu kan, panasnya lebih panas ya daripada di dunia atau cairan mendidih dari tanah ini. Nah masuk adab ya, kemarin di Atibian kan kalau kita baca ayat-ayat yang lebih cantang neraka ya, maka kita doa Allahumma inni atau inna na'udzubika min azabun nar. Minimal itu lah. Pakai bahasa Indonesia boleh, boleh. Kalau dalam sholat, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Kalau kita kemarin, nanti yang ini sekarang, setelah ayat ini ada tentang surga. Nah, kalau surga nanti kita doanya gimana? Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Minimal seperti itu. Jadi adab yang kita lakukan dalam baca Quran. Baik, siapa yang mau baca? Coba Ahmad, saya minta kalau nggak ada yang mau tunjuk, saya tunjuk ya. Husna, coba Husna. Min hidayatil ayat. Min hidayatil ayat. Al-awwal, at-tandidu bitughyani wa bayani jaza'ul zalimina. Asani at-tandidu bitakdzibi bil ba'si wal mukadzibina bihi.
Asalis a'malul ibadi mu'minahum wa kafarahum kullaha wakafiruhum. wa kafiruhum kullaha miqsatu 'alayha wa yajuz Muhsatun alaiha. muhsatun 'alayha wa yajuzuna biha Wayujizawna dibalas. wa yajuzuna biha. Arabi takriru aqidatu Aqidati. takrir Idofa. Takriru. takriru aqidati al-ba'tha wal jaza Bakti. al-ba'thi wal jaza'i bidikri asaruha Asariha. Itu idofa. asariha. Al-khamis abadiyatun abadiyatul azabi fit dari al-akhirati wa adamu Ikan. imkani nihayatuhu Ihi. Bapak. imkani nihayatihi. Barakallah fiki. Hasan. Hidayatul ayat. Ini masuk. Benda kalau tak bisa tafsir yang paling penting tuh di sini ya. Hidayatul ayat. Apa sih yang diinginkan dari ayat pengelompokan ayat ini gitu kan? Pertama at-tamdidu bit-tughyani wa bayanu jazaa'il dhalimin. Itu pertama adalah at-tamdid itu adalah kutukan atau celaan kepada orang-orang yang melampaui batas kekuyan. Kata togo. Nanti juga bisa togo jadi togut. Dan mereka kewalif. Ya kan? Apa togut itu? Togut itu kalau sebagai mukasir mengatakan ma'ubida min dunillah. Itulah sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi yang jelas sesuatu yang disembah selain Allah masuk kategori kuyan. Ya, makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik termasuk kategori kuyan, kenapa? Karena mereka menyembah sesuatu yang tidak harus sembah. Melampaui batas, disuruh nyembah Allah malah nyembah patung. Disuruh nyembah Allah malah nyembah dewa-dewa. Disuruh nyembah Allah malah nyembah manusia. Gitu kan? Itu masuk masuk kategori kuyan. Kalau mau tahu kriteria togut, ada di akhir usul salah saya, saya lupa bijanya. Di waktu itu kathirun kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah atau macam-macam taubat. Jadi taubat itu bukan masalah hukum saja, karena ada yang mengatakan taubat punya hukum sama Allah. Itu termasuk. Cuman yang paling penting itu apa? Syirik ya, syirik. Lalu termasuk al-kuhan, para dukun, ya, para dukun, ya, dan segala macam. Jadi ini celaan ya atau kutukan terhadap orang-orang yang melampaui batas. Wabaya mujazahil qalimin dan menjelaskan ya balasan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Kata Luqman siapa? Kata Luqman gimana? Kalau kita bilang zalim, ada zalim kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, ada zalim kepada manusia. Jelas zalim yang paling buruk adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau syirik kepada Allah. Karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, maksud juga makna zalim itu banyak di Quran. Ada sebagian ketika di Al-An'am 82, ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bi-zulmin, ula'ika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, itu apa? Yang mereka tidak mencampur adukan antara iman mereka dan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tafsirnya apa? Zulm, kadang-kadang di Al-Quran itu zulm itu bukan dimanakan zolim. Kita mukul orang, kita merampas harta orang, itu ya bukan. Tapi zolim itu manusia. Ya, tapi itu juga termasuk zolim, mana saya bilang. Misalnya kita merampas harta orang, kita apa? Kita memukul orang, segala macam itu zolim. Tapi zolim pada manusia. Tapi kalau dalam Al-Quran, kadang lafaz zolim kalau disandingkan dengan keimanan, berarti lawannya adalah syirik. Ya. Dan ini bilangkan balasan orang-orang yang zalim. Yang paling besar orang-orang yang buat syirik, orang-orang yang buat kekafiran, orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya sahabat Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu ketika
bersama Rasulullah SAW ditanya, apa dosa yang paling besar? Kata Rasulullah apa? Antaja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan Allah itu sebagai kau menjadikan Allah itu sekutu. Jadi kamu menjadikan Allah itu ada sekutu-sekutu yang lain. Wa huwa khalaqak. Sementara Allah itu yang menyembah kamu. Sementara dia, Allah itu adalah yang menciptakan kamu. Gitu. Saya ulang ya, jadi tadi tersilap lidah. Anta ja'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu dosa yang paling besar, apa kata Rasulullah? Kau menjadikan Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang banyak. Wa huwa khalaqak. Sementara Allah itu yang menciptakan kamu. Gimana adanya kalian semua? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, at-tandidu bit-takdzibi bil-ba'ti wal-mukadzibina bihi. Nah, ini juga termasuk celahan kepada pengingkaran dan kepada hari ba'ats, kebangkitan. Wal-mukadzibina bihi. Dan juga orang-orang yang mendustakannya. Ya, kalau kita bisa realisasikan di zaman sekarang, bantahan kepada ateisme, kepada pluralisme. Ya, kalau ateisme kan mereka tidak meyakini ada Tuhan. Ya, kalau kita berdebat dengan orang-orang teis ya, kita mesti menguatkan dalil akli dan dalil nakli. Ya. Nah, di sini ada Bang Jabar ya, Masya Allah, ada Syekh Jabar nih, di Barungan. Nah, beliau ini ahli dalam mantik nih, kayaknya. Ahli dalam logika, dalil akli ini tanya beliau. Jadi kalau kita membantah orang-orang teis misalnya, mereka jangankan bicara masalah kiamat ya, masalah Tuhan aja kita mesti beribu-ribu dengan dalil akli. Ya kan? Ya, tapi ini secara umum bantahan bagi mereka. Bahwasanya mereka keyakinan mereka bahwa tidak ada hari akhir itu salah. Intinya gitu lah. Intinya begitu. Itu gimana cara menghadapi ateis itu nanti lagi lah. Bahasannya panjang. Saya juga belum terlalu paham. Tapi intinya ini bantahan bagi orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adanya hari kiamat, tidak ada pembalasan. Begitu pun dalam pluralisme. Itu orang yang menyatakan semua agama sama. Masuk surga neraka nggak memandang agama, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, mau Majusi, sekalipun mau Buddha, mau Hindu, masuk surga yang penting amal baik. Ini kan konyol, ya kan konyol. Dan sekarang kita hidup di zaman seperti itu. Ya, makanya kuatkan akidah kita, kuatkan akidah kita. Lakum dinukum waliyadin. Prinsip agama itu cukuplah. Kalau antum belum bisa berhujjah, belum bisa berargumentasi dengan orang kafir, orang-orang zindik seperti itu, udah cukup. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Prinsip agama cukup simpel. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam prinsip muamalah, dalam keseharian, ya sudah. Ya. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal utwan. Ya. Saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan jangan saling tolong-menolong dalam keburukan. Simpel. Jadi intinya ini bantahan lah. Bagi orang-orang yang mengingkari adanya yaumul ba'ats. Yang ketiga, a'malul ibadi mu'minuhum wa kafiruhum kulluha muhsatun 'alaiha wa yujzauna. Itu bahwasanya setiap amal hamba ya, yang baik yang mukmin maupun yang kafir, maka semuanya akan dihitung. Akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas. Ya, akan dibalas. Ya, jadi semua kita ini beramal ya, kita beramal cobalah kita perhitungan gitu. Amal apapun sekecil apapun kita, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun adalah sedekah dan segala macam. Ya, karena semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu dan akan dibalas. Yang keempat, taqriru aqidatil ba'si wal jaza bi dzikri adzan. Itu penegasan akidah tentang kebangkitan dan balasan dengan disebutkan dalil-dalilnya. Ya, tadi atsarnya ada banyak tentang kebangkitan dan pembalasan. Yang kelima, abadiyatul azab fid daril akhirah wa adamu imkani nihayati. Bahwasannya hidup di dar akhirah, yaitu di apa di akhirat, di surga dan di neraka itu adalah abadi selama-lamanya. Yang tinggal di surga selama-lamanya. Di neraka selama-lamanya. Tapi tadi ada rincian yang saya sudah sampaikan. Kalau di neraka, untuk orang mukmin dia nanti bisa keluar dari surga. Sama dosa-dosanya sudah di dia apa dicuci itu disuruh di neraka gitu kan. Tinggal kita milih, antum pengen mau masuk tiket VVIP langsung masuk surga atau mau masuk dulu neraka. Nah, itu pilihan antum gitu kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Pengen beriman monggo, pengen kafir juga monggo.
itu udah hak antum. Tapi ingat, ya Allah Subhanahu wa taala ada hidayah taufik lah, hidayah irsyad ya. Itu jangan dilupakan kalau dalam kita. Jadi bukan berarti kita seenaknya, kalau gitu udah saya jadi kafir aja misalnya. Kalau antum sudah tahu hakikat dari kafir dan balasannya, antum mau dapat balasan neraka kan enggak? Gitu. Nah, jadi apa namanya? Ini kita mempersiapkan diri seperti itu. Baik, kita terus memohon Allah SWT, semoga Allah tuh memasukkan kita dalam surga, ya, menjauhkan kita dari neraka, jangan mampir lah. Gitu. Jadi doa itu jangan nanggung-nanggung gitu loh. Makanya itu langsung kita minta sama Allah, mohon surga, dan jauhkan dari neraka. Nah, kalau yang di Ahlul Jannah, ada nggak dari surga? Terus nanti dari surga ke neraka? Yang saya tahu ya, wallahu alam nih, wallahu alam, yang saya tahu nggak ada. Ya, nggak ada riwayat yang menyatakan bahwasannya kalau sudah masuk surga, ntar bisa keluar dari surga, masuk neraka, disiksa misalnya. Enggak, karena surga itu udah VIP deh. Jadi sudah apa, orang-orang pilihan lah. Ya nggak mungkin orang-orang pilihan itu nanti dia apa namanya berbuat dosa di surga terus diparta, nggak mungkin. Karena kalau di neraka ya itu jelas. Karena di situ untuk masuk surga untuk orang-orang mukmin mesti dibersihkan dulu deh. Ya sebagai pembalasan dari perbuatan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniai kita surga dan menjauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita mulai 20:15 ya. Berarti mau lihat lagi. Habisin deh, mana baru selesai. Tapi cepat aja. Oke. Sekarang yang baca siapa? Ikhwan, coba ayat bagian terakhir nih, kelompok terakhir. Tadi kan kita ngomongin neraka ya. Ya jangan neraka dan segala macam. Sekarang kita ngomongin enak-enak ya. Insyaallah nih antum semua ahlul jannah, insyaallah. Kita semua ahlul jannah insyaallah. Coba siapa mau baca? Coba Dias baca Dias. Atau Ismail deh, Ismail nih dari amin amin terus. Kayaknya doanya Ismail tuh mustajab nih. Ya, Ismail dari amin amin insyaallah. Ya, Ismail tuh doanya doa mustajab nih. Jarak doanya beliau. Ismail, baca Ismail. Ayat berarti kelompok terakhir ya. Ayat 31 sampai 40. Oh ya, kalau bisa antum kalau ada yang beli kitabnya lah ya. Beli kitabnya coba. Jangan PDF. Ya PDF itu buat darurat ya. Beli kitabnya seperti ini. Gitu. Banyak soal kalau kita pun ya itu sebagai jihad antum dalam talabul ilmi. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan PDF. Oke, silakan baca Ismail. Ismail mana suaranya? Enggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gede suaranya. Kurang gede. Speakernya kurang tuh. Tes tes. Gede gak tuh? Ya. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa'naba wa kawa'ib atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kizzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalika al-yawmul haq فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Ya, Hasan. Allah. Setelah tadi kita menceritakan tentang penghuni surga, penghuni neraka,
dan gambaran neraka, termasuk juga tadi gambaran sebelum adanya Yaumul Mahsyar, yaitu banyak kiamat dan segala macam. Sekarang kita masuk ke yang bagian yang kita harapkan, itu bagaimana cerita tentang orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu mafaza. Mafaza itu bentuk isim makan. Dari kata faza ya fuzu, mafaz. Itu orang-orang bertakwa itu mendapatkan tempat keberuntungan. Itu apa? Surga, al-jannah. Yani al-jannah. Sekarang siapa yang dimaksud kategori orang-orang yang bertakwa? Secara definisi, ya, secara terminologi, dasarnya takwa itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan yang menjauhi segala larangan-larangan. Itu definisi mudah dari takwa. Ya. Definisi mudah dari takwa. Masuk juga kategori takwa apa? Takwa itu tidak dilihat dari penampilan. Begitu kan? Oke lah, saya misalnya jenggotnya paling panjang. Misalnya ada Syekh Jabar di Bangka. Jenggotnya paling panjang. Tapi apakah dengan jenggot panjang paling bertakwa? Tidak. Karena Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah dalam Riyadhus Shalihin, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian. Ya, atau bentuk body kalian. Tapi Allah memandang apa? Dari hati kalian dan amal kalian. Ya. Dan juga di Arba'in Nawawi itu ada penyebutan setelah disebutkan berbagai macam kriteria takwa, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah sallallahu at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Jadi takwa itu lebih kepada amal ya hati. Tapi tidak menutup kemungkinan takwa juga bisa bersifat zahir. Ya. Selainnya orang-orang yang mengamalkan amal-amal soleh, yang berbuat ketakwaan, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, berkata yang baik, ya kan, terus melakukan puasa, yang sifatnya ibadah ubudiyah, ya, atau misalnya apa ta'awun dalam kebaikan, bersedekah, berinfak, itu kan yang sifat takwa atau amal-amal yang cukup takwa. Hendaknya juga dia juga memperbaiki lahiriah dia juga. Ya, jadi jangan saya mempertentangkan, terkadang orang takwa itu kan di hati, ya udah berarti casingnya boleh macam-macam dong gitu kan. Jangan juga seperti itu. Ya, jangan juga seperti itu. Kan Allah Subhanahu wa taala Allah dan Rasulullah SAW juga mengatakan takwa itu bukan di dalam penampilan. Oke, tapi bukan berarti Anda mengabaikan penampilan Anda juga. Ya, karena dalam hadis lain, innallaha jamalun yuhibbu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah dan Allah memiliki kecintaan. Ketika kita mencintai sesuatu yang disukai Allah, maka kita termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi jangan kadang-kadang ini, kadang kita suka mempertentangkan dengan kebaikan. Takwa dalam hati, amaliah yang takwa itu dilaksanakan, tapi jangan juga melupakan penampilan kita. Tapi yang terpenting mana? Kalau kita bilang mana yang priority, mana yang prioritas? Sebenarnya dari amaliah-amaliah hati. Ya, amaliah yang sifatnya sifatnya batin ya, di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, itu takwa. Jadi orang-orang bertakwa itu mendapatkan keberuntungan. Itu apa? Hadaiq wa a'nam. Hadaiq jamak dari hadiqah. Apa itu hadiqah? Azhar. Apa itu hadiqah maknanya? Nama makna hadiqah? Taman-taman. Oke, aduh, Hasan. Hadiqah itu adalah taman, jamaknya hadaiq di taksir. Jadi di dalam surga itu ada hadaiq wa a'nam. Ada taman-taman, ada a'nab, anggur-anggur, ya kan? Terus wakawa ibarat teroba. Ini pada sering jomblo nih. Saya kerja kita juga jomblo terang aja. Apa wakawa ibarat teroba? Kau ngahip coba bawah syarul kalimat coba di bawah. Syarul kalimat coba bawah dikit. Ini kalau bisa digaris bawahi gitu, digaris bawahi dihafal gitu. Wakawa ibarat teroba. Makna kawaib itu apa? Jamak dari kaib. Ya, jamak dari kaib. Mufradnya kaib. Artinya bidadari. Kawaib itu bidadari. Dan uniknya disebut di situ bilang apa? Wakawa ibarat teroba. Bidadari yang mohon maaf, montok. Bidadari yang montok. Ini ya saya itu terjemahan ya, saya bukannya bikin tapi begitu terjemahannya. Atau dalam bahasa lain lebih mudahnya, wakawa ibarat teroba itu bidadari yang usianya di bawah 30 tahun. Di fisini wahidah
Yuna fala fina sana. Jadi yang masih muda lah ya, masih muda, masih jelita gitu kan. Jadi ini tenang aja ya bagi orang yang bertakwa nih, yang rajin-rajin aja sholat, aja sedekah, berbuat kebaikan di dunia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah balasannya salah satunya apa? Adalah ada bidadari seperti itu. Wa ka'san dihaqa. Lalu ini gambaran tentang surga nih. Jadi kita dikasih sama Allah nih gambaran nih, buat orang bertakwa nih gini loh gambarannya. Tadi kan gambaran neraka serem-serem ya kan. Sekarang gambaran tentang surga. Dan juga kita dikasih ka'san dihaqa. Jadi kita dikasih gelas yang penuh penuh apa? Dalam air. Dan di dalam surga air adalah khamr. Ya, jadi khamr itu halal kalau di surga kelak. Makanya khamr itu diharamkan di dunia tapi dihalalkan di surga. Jadi kasan di dalam tafsir itu disebutkan kasan khamru, kasan malaul khamr, mala al khamru. Jadi gelasnya terkena dengan khamr. Ya, dan tentunya khamrnya tidak memabukkan ya. Khamrnya tidak memabukkan. Nah, kan khamr itu definisinya al khamru ma khamrul aql. Itu kan kalau dalam hadis mobil hot gimana itu? Nah, itu beda beda. Jadi definisi homer di dunia itu beda dengan di akhirat, karena homernya itu nggak akan memabukkan. Jadi kalau di surga tuh kita udah nggak usah mikirin istilah pikir lagi deh, istilah istilah definisi definisi nggak perlu, karena udah beda hakikatnya, udah beda gitu. Jadi tingkat hakikatnya udah bukan hakikat lagi, udah marifat gitu kan. Jadi di situ bukan lagi bicara definisi homer tuh homer rumah homer akal bukan. Tapi di situ khamar itu udah minum yang lezat, minuman lezat, gitu aja. Jadi takwil gitu kan. La yasma'una fiha lawwa wa la kidzaba. Dan juga kita di sini tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan juga tidak penuh kedustaan. Ya. Kalau di dunia ini kita perlu banyak dengar hoaks, dengar banyak perkataan sia-sia, ya kan? Senda gurau yang tidak ada manfaatnya terkadang. Ya kan? Jadi di surga kita tidak mendengar hal-hal semacam itu. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan yang Allah berikan kepada mereka dengan balasan yang cukup. 'Ata'an hisaba maksudnya 'ata'an kafiyah, itu balasan yang cukup bagi mereka. Jadi mereka, buat apa kita beribadah sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang gitu, kita ciptakan Allah untuk beribadah, terus kita ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek sedekah, harus kita capek-capek ngasih zakat. Apa yang capek-capek kita naikin haji? Apa yang capek-capek kita belajar? Ya kan? Apa yang capek-capek kita ikut majelis malam begini? Insya Allah ini balasannya kelak. Ya. Jadi Luki misalnya ya, Luki sudah ngantuk-ngantuk misalnya kan. Terus insya Allah kalau rajin istiqomah itu balasannya tidak dari. Ya, ya susah lo katanya lagi sibuk. Nanti balasannya minum khamr di surga. Insya Allah kita semua termasuk di ahli jannah. Insya Allah. Tadi, jadi itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabb samawati wal ardi wama bainahuma rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Ya, jadi itu semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah yang merupakan Tuhan, la yamlikuuna, gimana tadi, Rabb samawati wal ardi wama bainahuma rahman la yamlikuuna minhu khitaba. Ya, di situ jadi tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumu ruhu yauma yaqumu ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala salama. Nah, di situ juga ada penjelasan tentang jadi balik lagi menjelaskan tentang kondisi kiamat gitu. Tadi kan dijelaskan ada kiamat, terus tentang neraka, terus tentang surga, sekarang diterangkan lagi di ayat terakhir tentang bagaimana proses terjadinya pengumpulan manusia itu. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Di situ ar-ruh sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril, sebagian lagi mengatakan roh manusia. Kalau kulihat di situ membicarakan tentang kondisi hari kiamat, di mana ketika di pengadilan Allah di padang mahsyar enggak ada yang berbicara seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk nih, saya kasih hadiah buat majelis malam ini karena kita bicara yang berhisab. Ada doa yang Rasulullah ajarkan bagi kita. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya, hafalkan dan amalkan ya. Allahumma hasibni hisabai yasira. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah diri saya dengan hisab yang mudah. Karena pada kondisi-kondisi seperti ini, tidak boleh hisab. Ya, kita, apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Itu sangat berat sekali ya. Dan ingat, amal kita walaupun tadi dibilang takwa itu jangan amal-amal segala macam ya kan, jangan amal-amal segala macam, tapi enggak jaminan dengan amal doang begitu ya.
Jadi misalnya saya deh, kalau saya antum, kalau saya antum melihat saya ibadahnya rajin dan segala macam, bahkan mengajar, belum tentu ini saya jamin masuk surga, belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena semua itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang paling menentukan, yang paling berhak menentukan hak prerogatif Allah, orang itu masuk surga atau masuk neraka. Dan ingat, bukan hanya amal. Amal itu salah satu apa? Salah satu penunjang, tapi bukan hal utama. Karena tidak ada yang tahu akhir hidup orang. Ya kan? Pertama. Kedua, amal itu dibanding dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita nih ya salah satu yang bisa mengistiqomahkan kita dalam beramal, apa? Jangan merasa cukup. Gitu loh. Jangan merasa cukup. Setelah kita beramal, kita minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbal. Minta sama Allah amal yang diterima. Ya. Kenapa bisa jadi kita banyak amal tapi nggak masuk surga? Mungkin karena kita nggak terima amal. Ya, semoga Allah SWT karunia kita amal yang diterima dan rahmat Allah sehingga kita bisa masuk surga. Amin. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'ada. Itu adalah hari yang benar, kata Allah. Ya. Benar hari itu, bukan bohong. Ini bukan hoax, bukan dongeng. Ada hari yang berhisab. Maka barang siapa yang faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'ada. Maka barang siapa yang apa ya? Faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'ada. Bahkan barang siapa yang dia kendaki, maka akan menghadap Tuhannya sebagai jalan kembali. Ma'aba, sebagai tempat kembali. Bisa ke surga ataupun bisa ke neraka. Nah, ini terakhir penutup nih, sebagai rekaman kita semua pada malam ini. Inna anzarnakum 'adzaban qariban. Kata Allah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada kalian. Ya, utamanya pada orang-orang kafir ya, utamanya sebenarnya. Azaban qariban. Azab yang dekat. Azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan ketika dia dihadapkan kepada mahsyar dan dia melihat amal-amal dia yang buruk, maka dia akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan dulu saya jadi tanah. Kenapa? Karena pada kondisi itu sebabnya adalah al-an'am atau binatang-binatang ternak atau binatang-binatang lainnya itu dia dijadikan tanah oleh Allah SWT. Jadi kita misalnya punya kucing gitu ya, atau kita punya kambing, binatang-binatang ternak kita, binatang-binatang itu kalau di padang mahsyar itu tidak akan dibalas ya, karena mereka binatang tidak punya akal, yang jadi penghias gitu kan. Binatang-binatang itu kelak akan jadi debu saja, sama Allah SWT pun saya pun jadi debu. Tapi kalau orang-orang kafir ketika melihat keadaan seperti itu, dan mereka melihat balasan yang besar dengan neraka, mereka merasa takut dan mereka merasa nyesal. Andai saja jadi tanah saja. Jadi tanah seperti an-an-an atau balik lagi ke dunia. Maksudnya itu begitu. Kenapa menyesal? Kenapa saya dulu kafir? Kenapa dulu saya ika? Kenapa dulu saya zalim? Kenapa dulu saya fasik? Seperti itu. Baik, itu saja mungkin. Semoga Allah SWT. Nah ini salah satu penghujung kita pada malam ini. Semoga Allah SWT mengistiqomahkan kita dari kebaikan. Kita dimudahkan dalam kisah kelak sehingga kita bisa masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan. Ini mau didiskusikan mungkin. Kalau ada kita cukupkan sudah. Tidak lebih soalnya. Baik, maaf kalau sudah saya tutup dengan doa kafaratul majlis terus di recordnya dimatikan dulu ya. Ada sedikit pengumuman. Tetap dalam doa kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.